Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya telah kita bahas hikmah yang pertama yang berbunyi min alamatil i'timadi ala al-amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal, yang artinya tanda dari seorang bersandar terhadap amal adalah kurangnya rasa harap tatkala dia melakukan sebuah kesalahan. Sebagaimana kita pelajari kemarin pada episode sebelumnya, ada yang dinamakan dengan as-salik, ada yang dinamakan dengan al-arif. As-salik adalah seorang hamba yang baru memulai jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-wasil ataupun al-arifu billah adalah seorang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang pertama yang berbunyi al-i'timin alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal, dikatakan adalah lebih pantas untuk orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa tidaklah pernah melihat amal itu keluar dari dirinya. Segala sesuatu adalah minallah, sebagaimana dalam Al-Qur'an wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya Allah telah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang telah kalian lakukan. Adapun bagi seorang salik yang baru memulai perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa merasa bahagia tatkala dirinya melakukan sebuah amal ibadah dan merasa takut tatkala dirinya melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi dengan catatan, tatkala dirinya bahagia dengan taat tersebut adalah karena melihat amal tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain adalah merupakan taufik dan pertolongan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala melakukan sebuah kesalahan adalah senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia satupun yang masuk surga karena amalnya. Sebagaimana kita bahas dalam hadis yang berbunyi la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali, yang artinya tidaklah satupun dari kalian akan masuk surga dengan amal kalian. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Wala ana." Dan saya pun tidak. "Illa an yataghammadanillahu bi rahmati." Kecuali Allah meliputi diriku dengan rahmatnya. Nah, ini adalah merupakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun untuk hambanya. Adapun di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga dengan amal-amal kalian. Apakah di situ ada pertentangan antara al-hadis dengan ayat ini? Tentu tidak. Secara zahir mungkin orang akan berpikir bagaimana kita menyatukan antara hadis tersebut dengan ayat ini. Kalau kita pikir lebih dalam, kalau kita lebih memahami ayat ini adalah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga dengan amal-amal kalian. Kalau kita lihat amal ini tidak akan memasukkan kita kepada surga kecuali
amal yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala amal itu adalah ada ikhlas, tidak ada unsur riya. Amal itu akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterima amal tersebut adalah merupakan fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang masuk surga zahirnya dengan amal, akan tetapi fil haqiqah atau secara hakikatnya dia adalah masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa bersandar kepadanya dalam segala hal apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah yang berbunyi iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasy syahwatil khafiyyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasy syahwatil khafiyyah. Sebelum kita membahas hikmah ini, kita terlebih dahulu untuk memahami dua istilah yang ada pada ulama tasawuf. Yang pertama adalah ahlul tajrid, yang kedua adalah ahlul asbab. Ahlul tajrid yaitu orang-orang yang melepaskan diri mereka dari segala yang berhubungan dengan duniawi, akan tetapi disertai dengan keridhaan terhadap segala yang Allah berikan kepadanya tanpa rasa tamak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ahlu at-tajrid. Adapun ahlul asbab yaitu orang yang tidak lepas dengan perkara duniawi seperti mencari rizki yang halal, seperti mencari ilmu zahir. Ini adalah merupakan ahlul asbab yang dimana disertai pula dengan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ahlul tajrid dan ahlul asbab ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah merupakan ahlul tajrid. Beliau tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki jalan rizki yang dilakukan, akan tetapi beliau adalah merupakan ahlus suffah, yaitu orang-orang yang tidur di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan tatkala Nabi makan, kalau Nabi tak makan, mereka tidak makan. Semuanya bergantung kepada rizki Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul asbab pada zaman sahabat radhiyallahu anhum adalah banyak sekali. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah merupakan ahlul asbab. Sebagian mereka adalah merupakan pedagang, sebagian mereka adalah merupakan para petani ataupun para pekerja di kebun kurma. Diibaratkan antara ahlul tajrid dengan ahlul asbab di sini seperti seorang tuan yang memiliki dua hamba. Kepada hamba yang pertama mengatakan, wahai fulan, kamu di sini, tidak usah kemana-mana, saya yang akan memenuhi segala kebutuhanmu. Ini adalah ahlu tajrid. Dia tidak perlu bekerja kemana-mana, akan tetapi majikannya yang senantiasa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah ahlul asbab, yaitu tatkala majikan di sini mengatakan kepada hamba yang satunya,
kamu silahkan bekerja di luar dan makan dari hasil keringatmu. Ini adalah merupakan ahlu tajrid dan ahlul asbab. InsyaAllah pertemuan berikutnya pada episode berikutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.